Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional sekaligus hari ke-27 Ramadan, ibu-ibu pengajian Al-Qur'an Mutmainnah masih istiqomah memberikan sedikit bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19. Seperti hari sebelumnya, mulai pukul 8 pagi, para ibu-ibu berbagi tugas dalam kegiatan pembagian bahan masakan kepada warga. Ada yang bertugas menyiapkan bahan masakan untuk dibagikan, ada juga yang bertugas membagikan bingkisan, dan ada juga yang menghitung jumlah warga yang menerima bingkisan. Para penerima selalu diingatkan untuk tetap mematuhi protokol COVID-19, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Di samping pembagian bahan masakan, panitia juga membagikan masker dan kerudung bagi warga, sekaligus mengingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan. Menurut Ibu Hajah Edi Astuti, selaku penasihat pengajian Al-Qur'an Mutmainnah, beliau mengucapkan rasa terima kasih bagi para donatur, khususnya warga Truntum, dan berharap semoga dengan bantuan kecil ini dapat memberikan manfaat bagi warga yang terdampak COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama warga besar pengajian Majelis Taklim Al-Qur'an Mutmainnah Truntum Purwosari Kulon. Alhamdulillah dalam acara Ramadan ini kami bisa melaksanakan kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Kami mencoba untuk berbagi bagi warga sekitar yang terdampak. Alhamdulillah acara ini berjalan lancar, dapat support, dapat donatur, ya, sehingga kami bisa berbagi dengan banyak orang. Itu kebahagiaan dari kami. Insya Allah untuk selanjutnya kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lagi yang lebih bermanfaat. Saya atas nama Majelis Taklim juga mengucapkan terima kasih kepada warga, ibu-ibu sekitar yang telah support, membantu baik moral maupun material. Semoga apapun yang diberikan kepada kami insya Allah akan bermanfaat dan berpahala yang melipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berharap apa yang kami lakukan ini dapat diterima dengan baik, dapat bermanfaat bagi semua. Apalagi itu mungkin ya, alhamdulillah ini meskipun agak terlambat dari kegiatan Ramadan, kami bisa melaksanakan sekitar 9 hari. Insya Allah hari Kamis ini kami terakhir. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kami juga bisa ada kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Demikian mungkin, terima kasih sekali lagi kepada donatur, kepada semua pihak yang membantu, dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini banyak yang kekurangan kami. Insya Allah berkah manfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat indahnya berbagi. Semoga dengan kegiatan bagi-bagi kebutuhan harian tersebut dapat bermanfaat dan warga diberikan kesehatan dan pandemi segera berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amri Lufias melaporkan untuk Truntum TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.